sendiri, pengakuan itu adalah apa? Arti pengakuan. Ya, coba anakku yang kelas 11 yang sebentar lagi kelas 12. Apa arti pengakuan? Coba Erik, apa itu arti pengakuan secara hukum? Rizal Kamami. Asyhadu alla ilaha illallah. Disaksikan enggak? Anakku yang lain, ada arti pengakuan? Suatu yang sudah dipercayai. Oke, ya. Ada yang lebih mantap lagi? Kalau udah pengakuan, itu sempurna lah, ya. Bahwa dia, ya, sudah terbukti dalam bentuk dia akan membuktikan dirinya untuk segala konsekuensinya dia terima dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan tulus, akan dilaksanakan, ya. Apabila nih ada seorang terdakwa sudah mengaku saya yang bertanggung jawab, atau saya mengakui bahwa itu adalah yang saya lakukan, ya, kejahatan itu, ya udah ketok palu der, ya, jadi ya tinggal melaksanakan sempurna. Si pembela nggak bisa ngapa-ngapain karena terdakwa sudah mengakui, ya, sudah sempurna. Nah, kita di dalam beriman dan berislam sudah sempurna. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah sempurna. Tinggal kita konsekuen melaksanakannya. Gitu. Apabila kita, ya, ingin benar-benar kafah, ya, benar-benar menyeluruh, ya, kita dalam keislaman gitu. Saya kira itu cukup, ya. Terima kasih.